Ustadz Abdul Somad, UAS, ditolak masuk ke Singapura. Hal tersebut hangat menjadi bahasan nasional, namun hingga internasional. Mengapa pemerintah Singapura melarang Ustadz Abdul Somad masuk ke negaranya? Duta Besar Indonesia untuk Singapura mengatakan, penjelasan untuk mengapanya itu bisa ditanyakan kepada Duta Besar Singapura di Jakarta. Ustadz Abdul Somad sudah pernah ke sejumlah negara, tapi dilarang masuk bahkan pernah dikep sebagai terorisme. Ustadz Abdul Somad menanggapi bahwa isu tersebut dikirim oleh orang Indonesia. Alasan Ustadz mengatakan itu karena, orang-orang yang melarangnya tersebut masuk ke negara ya tidak mengenal dirinya. Ustadz menambahkan, ia tidak masalah jika dilarang masuk ke negaranya, Ustadz tetap bisa melakukan tausiah dan mereka bisa mengikuti melalui online. No picture, no camera. Ada tiga tulisan yang tidak bisa digunakan alat komunikasi sama sekali. Jangankan untuk menggunakan alat komunikasi, saya membawa tas istri saya. Karena istri saya menggendong anak saya bawa tasnya. Di dalam itu alat-alat bayi. Saya katakan ini tas saya ini mau saya kasih ke istri saya. Dia tidak kasih. Jadi itu tas tetap bersama saya. Lalu kemudian setelah saya duduk, datang seseorang dari imigrasi, dia tanya, where is your bag? My bag over there. Bag saya di sana. Lalu dia tanya, this bag my wife's bag. Ini istri saya punya alat-alat bayi. Lalu kemudian dia datangi setelah mereka di sana 1 jam lebih kurang. Karena mereka tinggal menunggu saya. Artinya keluarga rombongan ini sudah masuk selama 1 jam di Singapura. Sudah dapat izin masuk. Barulah mereka ini datang menjemput, ditariknya semua masuk lagi, dipisah. Saya di ruangan yang kecil, 6 keluarga ini berada di ruang yang besar. Lalu kemudian akhirnya kami setelah beberapa saat disatukan lagi, barulah pulang dengan feri terakhir. Ini tentang mengapa tidak menghubungi. Kenapa saya tidak menghubungi MUIS? Karena kedatangan saya bukan untuk tabligh akbar, bukan untuk pengajian. Saya hanya datang untuk jalan-jalan liburan 2 hari, karena kebetulan holiday. Dan inilah masanya, dan saya pernah ke Singapura pada tahun 2012, pada tahun 2017 sebelum ke Mesir, saya masuk Singapura. Tentang masalah saya ketua HTI Pekanbaru, itu dulu sudah diklarifikasi bahwa itu berita hoax. Jadi sangat disayangkan orang kenapa bisa menelan berita mentah-mentah. Saya tidak terikat terafiliasi dengan HTI, dengan aliran-aliran apapun. Saya murni Muslim scholar. Saya sarjana Muslim, pendidik, pengajar, dosen, visiting professor, pimpinan tahfiz Quran. Ini 3 poin yang perlu saya klarifikasi, saya jelaskan. Adapun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa kita sebagai negara yang bertetangga, yang berdekatan, saya masuk ke Malaysia 1 tahun 2 kali. Saya ke Brunei Darussalam, memang saya tercatat sebagai visiting professor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Jadi Brunei Darussalam sebagai bagian satu, Singapura sebagai bagian dari satu rumpun, kita perlu menjelaskan kedudukan kita ini sebagai orang yang dekat bertetangga sebagai satu rumpun. Ini perlu dijelaskan. Kemudian kedaulatan negara, bahwa mereka punya hak untuk menerima atau menolak, tapi kita juga punya harga diri, punya kedaulatan untuk menjelaskan, untuk meminta penjelasan. Saya pernah dideportasi di Timor Leste. Saya sudah punya program perjalanan akan ketemu dengan uskup, akan ketemu dengan Pak Sanana Gusmau, sudah disepakati 3 programnya. Tabligh Akbar, setelah itu saya masuk NTT pada 2018 akhir. Lalu kemudian saya tidak masuk. Saya tanya orang imigrasi, kenapa saya tidak diizinkan masuk? Katanya karena kami mendapatkan kiriman. Kenapa tidak dikasih tahu beberapa hari yang lalu sebelum saya datang? Kata mereka kirimannya 1 jam yang lalu dari Jakarta, bahwa Ustadz adalah teroris. Jelas, saya teroris, oh berarti kalau gitu tidak bisa masuk. Lalu kemudian semua tim saya masuk. Mereka melanjutkan program
membagi makanan kepada du'afa di Timor Leste kaum muslimin minoritas, diteruskan ke NTT. Lalu kemudian saya pernah mau masuk Belanda, saya tanya, saya selalu ingin bertanya apa sebabnya. Mereka tunjukkan, karena katanya saya pernah memberikan ceramah di Amsterdam dan diusir. Sedangkan itu kunjungan pertama saya. Ini saya bilang kunjungan pertama. Dari mana mungkin dapat gambar saya pernah memberikan seminar di Amsterdam. Mereka dapat kiriman saya memberikan seminar di Amsterdam. Jadi mereka dapat masukan. Dari mana orang Swiss, orang. Jadi bahwa kita dekat dengan Singapura, bertetangga, ASEAN, serumpun. Itulah yang membuat saya penasaran. Kenapa? Mengapa? Kalau hanya sekedar karena tidak memenuhi syarat, jawaban amat sangat umum. Itulah mengapa dalam pernyataan saya, perlu saya sebagai warga negara Indonesia meminta bantuan wakil saya di parlemen, anggota DPR RI, supaya meminta penjelasan dari Duta Besar Singapura di Jakarta. Supaya mereka memberikan penjelasan. Saya tidak gila hormat. Bagi saya biasa. Tapi anak bangsa kita jangan lagi terulang kepada orang lain. Supaya kita bisa hidup aman, nyaman. Sebagaimana saya bisa masuk Malaysia, Brunei Darussalam. Saya masuk ke Melbourne, saya masuk ke Sydney. Saya masuk ke Taiwan sebelum COVID. Demikian. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad, ini berhubung kemudian saat ini hadir juga melalui sambungan Zoom ada Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Apa yang mungkin ingin disampaikan secara langsung? Karena kita tahu bersama tadi sudah disampaikan, sudah ada komunikasi antara kedua belah negara ini. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz Abdul Somad ingin bertanya langsung kepada Dubes Indonesia untuk Singapura, agar makin jelas ini kasusnya. Dari pernyataan Pak Tommy hanya bertanya kepada ICA, Immigration and Checkpoint Authority, lalu mereka memberikan penjelasan. Penjelasan itulah yang disampaikan Pak Tommy. Apakah Pak Tommy punya kuasa untuk melihat CCTV mereka? Itu saya tidak tahu sejauh mana kekuasaan Duta Besar Republik Indonesia di Singapura. Makanya saya tidak ada menyinggung Duta Besar Indonesia di Singapura. Saya meminta DPR RI meminta penjelasan dari Duta Besar Singapura di Jakarta. Karena dia itu yang punya negara, negara dia. Dia wakil negara dia di tempat kita. Dia menunjukkan bahwa saya bukan tidak diizinkan masuk. Kunci satu-satunya adalah CCTV. Apakah ICA itu berbohong atau saya yang berbohong? Kuncinya ada di kamera CCTV ICA. Demikian. Wallahualam. Ya, kami juga sudah mencoba menghubungi, mengundang secara langsung perwakilan dari pihak DPR, namun hingga saat ini memang belum ada komunikasi jawaban resmi dari pihak DPR. Kami ingin juga kemudian ingin meminta kepada Duta Besar Indonesia untuk Singapura untuk merespon apa yang tadi disampaikan oleh UAS, Pak Dubes. Saya kira apa yang disampaikan Ustaz Abu Soma sangat jelas. Dan saya juga dari tadi ketika ditanya wartawan, kalau ditanya alasannya, sebetulnya yang paling bisa menjawab itu adalah pemerintah Singapura. Karena itu saya mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Abu Soma bahwa penjelasan kalau mengapanya itu seharusnya bisa ditanyakan kepada Duta Besar Singapura di Jakarta. Baik, Ustadz Abdul Somad tadi menanggapi bahwa Ustadz sudah pernah ke sejumlah negara, tapi dilarang masuk, bahkan pernah juga dicap terorisme. Apakah ada klarifikasi dari UAS agar berita ini tidak semakin liar di publik, Ustadz? Orang Swiss tidak kenal dengan saya. Orang Belanda tidak kenal dengan saya. Mereka dapat berita itu dari orang kita. Siapa orang kita yang mengirim ke kedutaan Swiss? Wallahualam bisawab. Bagi saya tidak masuk ke Swiss, tidak masuk ke Belanda, itu tidak masalah. Saya bisa tausiah. Toh masyarakat kita juga tidak banyak. Mereka bisa mengikuti melalui online. Baik, tapi khusus untuk Singapura, apakah ada perlakuan yang sampai sekarang tidak Anda terima
terlepas Anda tidak boleh masuk ke Singapura. Ada perlakuan dari anggota atau petugas imigrasinya di pelabuhan yang tidak mengenakan Anda dan keluarga? Ada tiga catatan. Yang pertama, dia tahu saya membawa bayi. Anak kecil umur 4 tahun, bayi umur 3 bulan. Secara manusia, maka saya tulis, mereka ini kenapa menjadi robot? Ternyata setelah saya baca-baca, masyarakat terlelah di dunia ini adalah orang Singapura. Mungkin mereka ini terlalu lelah, sampai tak bisa lagi membedakan mana bayi, mana manusia. Selama 4 jam itu, saya gendong anak saya itu di jendela jeruji besi itu. Untuk menunjukkan ke mereka bahwa kami ini lelah, pengap. Tak ada yang bisa diajak berbicara. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau mereka meminta penjelasan, mestinya mereka hadapkan saya kepada siapa? Saya bisa bicara. Kalau saya disuruh nelpon orang Indonesia yang ada di Singapura, baru saya bisa kontak kedutaan sebagai warga Indonesia. Kenapa sebelum berangkat tidak mengontak kedutaan? Saya bukan pejabat, saya masyarakat biasa. Saya biasa masuk ke Malaysia, masuk ke Brunei Darussalam, masuk ke berbagai negara. Tanpa bahwa saya diundang di kedutaan, iya. Tapi untuk acara yang sifatnya tidak, bukan kenegaraan, maka saya menganggap itu bukan sesuatu yang penting. Mereka mestinya kalau ini penting, ini orang apa, bagaimana, dia bisa minta penjelasan. Bisa memberikan fasilitas. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan, kalau saya sebagai seorang dosen, sebagai ustadz, mereka perlakukan demikian, bagaimana dengan masyarakat kita, mereka semaunya saja. Saya ingin setelah peristiwa ini, kejadian ini, jangan lagi anak bangsa mereka, anak bangsa kita mereka perlakukan seperti ini. Kita ini bangsa yang besar. Kita ini bangsa yang bermartabat, terhormat. Bahwa kembalilah kita membaca sejarah. Dari sejak mulai kerajaan besar di masa sebelum Islam. Dari Majapahit sampai kerajaan Demak, sampai kerajaan-kerajaan Melayu. Kita selalu menjadi leader, pemimpin. Zaman dulu kita adalah macannya Asia. Bukan berarti ingin menakut-nakuti orang, tapi paling tidak kita saling menghormati. Bahwa tamu juga ada haknya. Sebagai manusia, sebagai bangsa yang bermartabat. Demikian, wallahualam. Ya, Ustadz Abdul Somad, berdasarkan pengalaman Anda ditolak di sejumlah negara untuk masuk ke negara-negara tersebut, apakah perlakuan yang Anda terima di Singapura ini juga sempat Anda rasakan di negara-negara lain? Saya di Timor Leste dikasih makan, dikasih minum. Saya di Swiss tidak lama. Begitu sampai, langsung mereka kasih stempel, langsung naik pesawat. Pesawat yang membawa itu juga langsung pulang. Tak terlalu berbelit-belit. Saya tidak menyangka bahwa negara yang sedekat itu, yang sama dengan kita, dibuka biji mata kita dari Riau ini nampak Singapura. Kenapa dia memperlakukan kita seperti itu? Baik Ustaz, di sini ada Prof. Irfan Idris yang ingin bertanya langsung. Silakan Prof. Irfan Idris. Baik Ustaz Samad dan Bapak Duta Besar Singapura, Duta Besar Indonesia di Singapura. Ya, sebagaimana dijelaskan tadi bahwasanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu merupakan langkah diplomatik yang sudah direalisasikan oleh Bapak Duta Besar. Duta Besar kita di Singapura. Namun demikian, agar tidak masuk angin dan tidak muncul spekulasi-spekulasi yang lain di luar dugaan kita, mungkin kita menunggu konfirmasi pasti dan jelas dari Bapak Dubes berapa lama kira-kira nota diplomatik ini akan dibalas untuk menjawab not eligible tadi itu, karena pertanyaan kita semuanya sama ini. Apa jawaban dari not eligible itu? Saya kira demikian. Bisa langsung dijawab Pak Dubes? Ya, kalau surat tadi sudah kami kirimkan, sekali lagi kami tentunya memahami
ICA di Singapura berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tentunya dari Kementerian Luar Negeri akan berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negerinya untuk mendapatkan penjelasan resmi dari ICA. Apalagi tadi Ustadz sudah menyampaikan sebetulnya ada rekaman videonya yang bisa jadikan acuan, dan tentunya baru kemudian jawaban itu akan disampaikan Kementerian Luar Negeri kepada kami. Jadi sekali lagi kami sudah mengirimkan surat dan kami menunggu jawaban dari pihak pemerintah Singapura. Baik, Ustaz Abdul Somad, singkat saja, apakah setelah kejadian ini Anda tidak akan pernah lagi datang ke Singapura, kapok seperti itu diperlakukan seperti kemarin tanggal 16 Mei? Saya punya ibu, ibu saya punya ayah, itu kakaknya di Singapura. Jadi Singapura itu bagi kami orang Melayu adalah tanah Melayu. Kerajaan namanya sebelum pecah, hancur, lalu pindah menjadi Kerajaan Tumasik. Jadi bagi kami, bagi kami orang Riau ke Singapura itu adalah ke negeri kami. Jadi kalau hanya karena pemerintah Singapura, saya tobat untuk datang ke Singapura. Bagaimana mungkin saya tidak menginjakkan kaki saya ke tempat nenek moyang kami? Kami masih serumpun, masih suku. Saya pun datang mau menunjukkan ke anak saya, ke keponakan saya, inilah masjid orang Melayu di Kerajaan Tumasik. Akhirnya Kerajaan Tumasik hancur, lalu kemudian pindah ke suatu tempat yang disebut dengan Malaka. Akhirnya Malaka hancur, pecah menjadi Johor. Salah satu dari pecahan Johor itu adalah Siak Sri Indrapura. Kami di Riau, rumpun kami. Saya akan datang. Kalau masyarakat mengundang saya, tausiah, saya akan datang, saya akan urus ke MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura. Saya ketika kuliah di Malaysia, satu kelas dengan orang Singapura. Sama-sama satu kelas, sahabat saya. Dia kerjanya mengawas makanan halal di tempat potong ayam. Sama-sama S2 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya akan jenguk sahabat saya, kawan saya. Tapi ini masalahnya kan saya bukan mau tausiah. Saya datang ini mau jalan-jalan. Kenapa mereka perlakukan demikian? Demikian. Baik. Baiklah Ustaz, kami juga ingin dengar nanti respon dari beberapa narasumber kami yang juga hadir secara langsung di studio ini, tapi kita tahan dulu. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.